Di channel Syarif Up. Apa kabar sekalian semua? Semoga pada sehat semua ya. Kali ini gue bakal ngebahas bagaimana cara masang kanvas pada spanram untuk melukis. Spanram yang saya gunakan kali ini ukuran 40x50 cm. Alat yang saya gunakan untuk memasang kanvas pada spanram ini yaitu menggunakan strapless tembak. Untuk kalian yang belum tahu caranya, simak aja di video selanjutnya, ini bakal dibahas. Jangan lupa subscribe, share, and like. Makasih. Pertama-tama kita strapless di bagian tengah yang di atas ya, supaya bisa ditarik bagian bawahnya, tarik sekenceng-kencengnya biar kencang, usahakan tariknya pakai alat bantu ya, jangan taruh seperti ini. Baru kita strapless, baru sebaliknya juga di bagian sampingnya, bagian tengah kita tarik kencang-kencangnya. Kalau ada tang, makin tang usahakan ya, biar bisa nariknya kencang. Nah, baru kita strapless. Sama di bagian sebaliknya juga kita strapless juga, tarik sekencang-kencangnya biar kelihatan kencang, supaya tidak kendor kan pasnya nanti kalau sudah dipakai. Nah, habis itu kita tarik lagi di bagian tengah sebelah kiri, nanti dibagi dua ini, sebelum ke pojok kita di tengah sebelah kiri kita strapless di situ. Nah, sama sebaliknya juga kita tarik sekencang-kencangnya, kita strapless. Tarik biar kencang. Kenapa ditariknya di bagian tengah semua? Karena biar rapi, biar tidak ada mengkerut di bagian sisi manapun. Nah, ini ditarik nih, strapless di bagian tengah sebelah kanan, sama baliknya juga. Kalau udah bagian tengah sebelah kiri, kita menuju ke pojok. Habis ini ke pojok. Setelah itu kita tarik sekencang-kencangnya supaya tidak mengkerut di bagian kanvas yang bagian sisi lain, karena kalau tidak kita tarik bakalan kendor nanti kalau setelah dipakai. Baru kita strapless di bagian pojok. Nah, setelah itu di pojok juga sebaliknya. Pakai alat bantu licin ini, misalkan pakai alat bantu seperti tang biar bisa narik dengan mudah.
lagi bagian yang kosong biar kencang juga ya. Sama ini juga kita rapikan bagian sisi-sisi yang kosong. Nah ini bagian pojok belum kita lipat lagi nih, tarik biar kencang staplesnya. Tariknya supaya tidak mengendor. Baru kita rapikan bagian sisi-sisi yang belum kena strapless supaya kalkosnya saling tarik menarik biar kencang. Semuanya sudah strapless, kita rapikan di bagian bawahnya ya. Kita rapikan strapless biar terlihat rapi, tidak berudul di bagian atasnya. Strapless di setiap sisinya.